Ntar dulu, pelan. Gelap. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet mau makan di warung nasi Bu Imas. Kayak apa warung nasi Bu Imas? Mari kita lihat. Warung nasi Bu Imas ini unik. Lokasinya ada di Jalan Balong Gede. Uniknya, di situ dia buka sampai 3 warung. Aja gile kan? Di kiri dan kanan jalan itu, dan satunya lagi lempeng terus di ujung jalan yang sama, di sebelah kanan. Itu baru di Balong Gede doang, belum di daerah lain di sekeliling Bandung. Keren dah pokoknya. Dia buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau di jam-jam makan, siap-siap aja Anda nggak kebagian duduk dan harus antri. Kalau sudah antri, Anda juga bisa duduk di warung yang di seberang jalan. Sama aja kok, cuma ya yang original, kalau nggak salah, di tempat yang tadi. Anyway, seperti warung khas Sunda, ruang makannya terdiri dari meja panjang yang di hadapan pengunjungnya disajikan beraneka ragam makanan. Kalau kita mau, tinggal comot. Awas, jangan lupa, tadi nyomot apa aja. Nanti pas bayar, inget-inget ya. Area lantai bawah ini favoritnya. Ya, karena khasnya itu, tinggal lep tadi. Di lantai atas juga ada tempat duduk, tapi experience-nya beda. Jadinya sama kayak warung makan biasa. Anda pesan apa, nanti diantarkan ke meja di atas. Tadinya, Bang Emet dan beberapa teman naik dan duduk di atas. Tapi berhubung penasaran, kita pantau terus medan di lantai bawah. Begitu ada yang bubaran, kita langsung turun. Dan akhirnya, dapat tempat. Lalu, kalau sudah di bawah dan tinggal comot, makan apa bang? Ini dia. Ya elah bang, kok cuma segitu? Kirain mau nyomot segambreng-gambreng. Percayalah, segini pun udah kenyang. Apalagi nanti pasti banyak minum. Loh, kenapa emang? Ini nih, sambal dadak dan karedok lenca Ibu Imas ini luar biasa. Dijamin, kalau nggak sanggup, perut bakal kenyang air. Ngomong-ngomong, nasi ayam goreng plus tahu goreng yang Bang Emet beli kali ini, harganya nggak sampai Rp35.000. Kenyang? Ya. Puas? Banget. Oke, sampai ketemu di makan-makan berikutnya.